Sebuah dump truck Mitsubishi Ragasa dengan nomor polisi EB8123D menabrak rumah warga yang menyebabkan pengemudi meninggal dunia dan satu orang penumpang dilarikan ke rumah sakit. Kejadian naas itu terjadi di Wewo, Desa Wewo, Kecamatan Satar BC, Kabupaten Manggarai pada Selasa 14 Maret 2023. Paur Humas Polres Manggarai Ibda Made Budiarsa kepada tribunflores.com Rabu 15 Maret 2023 mengatakan kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi sekira pukul 14.15 waktu Indonesia Tengah. Dump truck yang dikemudi oleh Vincentius Dasa 37 tahun ini diduga remblong sehingga terjadi kehilangan kendali menyebabkan menabrak rumah warga. Sementara penumpang Yeremias Dedar berusia 33 tahun yang turut mengalami luka berat merupakan warga asal Wewo, Desa Wewo. Ibda Made lebih jauh menjelaskan, kejadian ini bermula mobil dump truck Mitsubishi Ragasa dengan nomor polisi EB8123D warna kuning yang dikemudikan oleh Vincentius Dasat melaju dari arah timur tujuan ke arah barat jurusan Pom Ngeok. Kemudian pada keadaan jalan menurun tajam, kendaraan diduga mengalami remblong sehingga tidak dapat mengendalikan laju kendaraan sehingga keluar badan jalan sebelah kiri dan menabrak batu besar lalu terlempar dan masuk kembali ke badan jalan lalu keluar badan jalan sebelah kanan dan menabrak rumah warga. Kejadian ini mengakibatkan pengemudi kendaraan meninggal dunia setelah sempat dirawat di Puskesmas Pongeok. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!